Program studi kimia berdiri pada tanggal 25 Agustus 2000. Sebelum adanya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat, program studi ini awalnya adalah program D3 Analis Kimia yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Namun, tingginya minat dan kebutuhan selanjutnya mendorong didirikannya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Lambung Mangkurat yang berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 147 /O/2001 pada tanggal 11 September 2001. Di mana program studi kimia merupakan salah satu program studi S1 yang berada di lingkungan FMIPA ULM. Dalam perkembangannya, program studi kimia terus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, salah satu bentuk usaha program studi kimia adalah memotivasi staf dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan juga mendorong para dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan ataupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi. Saat ini program studi kimia telah memiliki 20 orang staf dosen di mana 7 orang telah menyelesaikan pendidikan S3 dan 3 diantaranya telah memperoleh gelar guru besar. Kemajuan program studi kimia cukup pesat, yang terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih baik dosen maupun mahasiswa program studi kimia itu sendiri. Telah banyak hasil-hasil penelitian staf dosen program studi kimia yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Mahasiswa program studi kimia juga memiliki berbagai prestasi, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional maupun internasional. Program studi kimia memiliki visi dan misi masa depan. Program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat memiliki visi terwujudnya program studi yang terkemuka dalam pelayanan tridharma perguruan tinggi di bidang sains kimia yang mendukung pengelolaan sumber daya alam Kalimantan berwawasan lingkungan tahun 2025. Misi, menyelenggarakan pendidikan sains kimia yang melampaui standar nasional pendidikan secara berkelanjutan. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada pengembangan sumber daya alam Kalimantan yang berwawasan lingkungan dan membangun dan mengembangkan kerjasama yang mendukung pengembangan sains kimia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kalimantan. Tentunya, program studi kimia memiliki fasilitas dan laboratorium yang memadai dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa, seperti pelaksanaan praktikum maupun penelitian juga pengabdian masyarakat. Laboratorium yang ada di program studi kimia diantaranya adalah Laboratorium Kimia Fisika, Laboratorium Biomaterial, Laboratorium Instrumen, Laboratorium Analitik dan Lingkungan, Laboratorium Pendidikan Kimia, Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Anorganik, dan Laboratorium Komputasi. Di program studi kimia FMIPA ULM sendiri, terdapat himpunan mahasiswa kimia yang biasanya disebut dengan Himamia Redox. Himamia Redox itu sendiri adalah sebuah wadah organisasi untuk menampung minat dan bakat mahasiswa kimia untuk mengasah keterampilan dan soft skill dari mahasiswa itu sendiri.